Halo guys, what's up? Jadi kali ini beta ada di Alang, lebih tepatnya di Kali Wehoi. Tahun kemarin beta kesini, kalau beta ke Tanusang sebelah. Hari ini beta mau coba main di Wehoi itu. Lalu beta ada dengar cerita, informasi dari orang kampung. Kalau awal hulu tempat air sana, bawah sana itu buaya petampak. Beruntung tuh akan jaga luar malam, habis malam dari orang kampung jaga dapat leo malam. Kita balik kembali hari ini di hulu nih khusus para pengusaha. Karena kita penasaran, kita mau ingin tahu. Lalu ini dua par lebih fun saja, makanya beta sudah siap rencana. So pasti beta yang akan loncat masuk lang air lah, karena itu sama dengan cara selanjutnya ini beta yang kalau yakin juga, karena menurut orang kampung atau buaya-buaya ini lebih aktif waktu malam. Jadi beta mungkin akan tunggu atau setang tola di sandang ada yang muncul. Tapi kalaupun yang ada yang muncul, berarti kita ada opsi terakhir. Akhir ini kita pancing dong keluar dari kayak mengail begitu. Oh, kalaupun opsi terakhir ini sinjarin, gak apa-apa lah. Yang penting kita coba tuh, yang penting tuh happy fun lah. Kita turun ke bawah nih. Kamera ada ambil ke atas. Dari sini kita putar ke bawah. Pemandangan muka nih, yang lo bilang buaya petampak nih sudah nih. Akan begini yang bikin nyari bermain ya. Oke, sini akal-akalan saja. Biar seorang mau jago mengail le. Tapi kalau seorang belum mengail buaya itu, seorang masih di bawah. No hook. Bermain pinggir-pinggir tuh guys. Tuh. Oke guys, trip top sampai sini dulu. Ada Samsung Rong begitu. Video kalau video belakang sih. Orang seperti kan cek video tapi saya tahu jadi ada ayam-ayam sisa tadi kita ada lempar ke bawah. Saya tahu kenapa videonya sendiri sini kecek. Dan cuma jari cuma yang satu kali di samping. Saya tahu kenapa. Tapi siapa apa lah. Jadi sudah tepan. Lalu karena sore semua hujan. Masih mau balik ke Ambon. Itu susah jadi trip trok sampai sini saja guys. Sampai ketemu di kali-kali yang lain. Mungkin di belakang-belakang atau di Pesira. Ketemu sebelah.
Oke guys, begitu. Siap.